ni. Allah, panas, panas. Kalau nak edit-edit kan dah memenang. Allah. Oh, dia meletup. Bismillahirrahmanirrahim. Hai, assalamualaikum. Saya Aki Zulkifli. So, untuk video kita kali ni, Aki beli cookies viral. Ha, taruh pop 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 pop. Aki beli online je. So nak dapatkan cookies ni susah ya. Lagi satu nak kena beratur panjang untuk dapatkan cookies viral ini. Tapi Akil bernasib baik, Akil dapat beli cookies ni. So Akil nak makan dengan dengan siapa? Cuba teka, cuba teka. Kita nak makan dengan taropopompopom. Apa, kenapa berselibung dalam ni? Kenapa? Sakit kepala. Abang sakit kepala. Apa yang abang penat sangat? Hari ni apa kerja abang? Cuba listkan kerja abang. Memikirkan Aki Zulkifli. Sakit kepala. Ha? Apa nak fikir pasal Aki Zulkifli? Aki Zulkifli yang nak kahwin, Abang Isyah yang pula sakit kepala. Kenapa? Semua kerja orang lain uruskan, bukan dia. Yelah, Abang Isyah yang cakap dengan Akil. Akil nak kahwin, kahwin je. Nanti Abang Isyah tolong uruskan itu ini. So, bila kita suruh diuruskan itu ini, Akil nak buat video Roblox lagi. Nak berehat lagi, kan? So... Okey lah, Abang Isyah biar kat situ. Kejap kita panggil dia. Sebelum tu kita nak unboxing ini. Ha, ini cookies yang oval cookies. Akhir sakit tegak dia pula. Bismillahirrahmanirrahim. Biskut ni viral ya. Taropopompopom. Mari kita buka. Kalau campak-campak pun dia akan selamat. Sebab boleh dik. Mana pisau kat sini bang tadi? Oh, apa dah basuh eh? Pisau yang ada dekat sini tadi. Pisau tadi kan kita tak ada. Pisau. Tak apalah, kita ambil. Jom kita pergi ambil sama-sama. Tak payah dah nak cut-cut. Kalau YouTuber lain dia akan oh, lepas tu dia akan baik-baik dia oh, lepas tu dia edit. Tak ada. Aku malas. Kita terus gunting benda ni. Ish. Kau nak edit-edit kan dah memenat. Allah. Oh, dia meletup. Bismillahirrahmanirrahim. Boom. Eh, best lah. Dia macam main pop-pop. Best. Jadi tada, ini dari Suka Dessert. Kalau korang tahu, rasanya ramai lah tahu. Ini memang viral punya nanti jadual ni. Okay, so mana nak buka ni? Susah yang buka. Okay, memang secure sangat-sangat ya. Darlings, untuk hasil ditulis ni. Untuk hasil yang lebih apa benda tu? Untuk hasil yang lebih terbaik, panaskan dalam microwave selama 40 saat hingga 1 minit bergantung pada suhu microwave masing-masing. So, dia nak suruh kita panaskanlah selama 40 saat ke 1 minit. Wih, nak main letup-letup lagi. Main pop-pop. Ini seronok lah. Okay. Wow, ini lah cookies yang mahal. Bukan cookies mahal, cookies viral. Tapi harga dia affordable je. Ui, wangi. Sedap. Oh, siap ada. Dia punya bekas lagi. Okay, aku nak dia punya cookies ni. Nak rasa macam mana rasanya. Dia soft cookies. Aki suka makan cookies dekat Subway. So, rasanya lebih kurang kot. Boleh picit tak? Dia macam keras sikit. Macam tak soft. Tapi tak tahulah. Okay, so kita masukkan dekat dalam microwave. Sekarang ni tengah bersipar. Kita kena letak sikit. Letak pinggan kat tepi. Okay, lepas tu kita buka kita punya microwave selama 40 saat. Dalam 1 minit lah. Okey. Tak payah kuat sangat. Okey. Wow. Okey, so kejap lagi siap. Lepas tu dia bagi kita juga ini. Air. Kita dapat air susu. Supaya kita boleh main celup-celup. Lepas tu nak sedap katanya letak ais baru lagi sedap lah. Bagi Akil, Akil tak suka letak ais sebenarnya. Celup macam tu je dah sedap. Oh, kita dapat sudu dan straw. Okay. Kita gunalah semuanya, ya. Ini susah pun.
Tara. Jadi jom, ini kita pegang sekali dia punya bekas. Kita letak dekat sini dulu. Aku rasa kita punya apa, cookies tu dah siap kot. Dia sekejap je, tak payah lama sangat pun kan. Dah 40 saat ke? Aku rasa macam dah 40 saat. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ting! Cepatlah. Kita nak tengok sama-sama. Macam ni. Tiba-tiba meletup, takut Akhil. Banyak sangat tengok cerita, tengok drama. Ah, dah siap. Nak ambil gambar pun macam best. Okey dah. Dah. Oh. Oh, wanginya ya Allah. Oh, panas. Oh, panas. Oh, panas. Haredang. Panas. Ui, panas weh. Ui. Abang Syah jangan kacau saya. Please. Nak tolong? Tak payah. Alhamdulillah. Abang Syah dia datang, dia risau sebab Hakim menjerit je. Nampak? Okey. Kita angkat. Ui, panas weh. Dia punya bekas. Oh, panas. So, Abang Syah baiklah sebelah saya. Takpelah, segan. Bau cookies dia sangat kuat. Panas. Lepas tu Akhil dah ambil mangkuk. Itu dah main celup. Okey. Panas. Ni bekas dia. Bukan dia nak bagi menegak. Aloh, susahlah. Tak boleh lah. Kita macam ni lah. Ha, macam ni nampak jelas semua kan. Tada. Okey, ha, macam ni cantik. Macam ni cantik. Oh, ha, ha, ha. Kena dah tunjuk ni. Oh, ha. Akhil ada cookies, oval cookies. Okay. So, kita nak makan. Mana? Oh, kita buka ni dulu. Rumah kita tak ada ais kan? Tak ada. Tak apa. Ni air susu dia. Bismillah. Rasa susu lah. Bismillahirrahmanirrahim. Macam ni lah kan? Betul tak? Keluarkan semua. Jangan membazir walaupun setitik. Okay. Sedap. Air apa ni? Fresh milk lah kan? Susu segar. Fresh milk. Okay. Lepas tu kita ambil kita punya cookies. Macam mana nak makan cookies ni bang? Tanya abang. Abang Syah tak tahu ke? So kita keluarkan dari bekas dia kot. Tapi panas sangat ni bang. Macam mana ni? Nak tiup dulu. Kena masukkan dalam peti ais. Kita sejukkan ni balik. Ataupun apa tu, lu ambil pinggan boleh? Apa saya tolong ambil pinggan? Baru terfikir lah. Aduh, mana lagi tahu. Aku tengah kepanasan angkat benda ni Abang Syah. Aduh, Abang Syah ni, tolonglah saya. Air susu dia, kita boleh main celup-celup sekejap lagi. Aku tak payah tolong. Perlulah. Okay, sini. So, Abang Syah dah bawakan kita pinggan. Kita letak atas ni. Barulah okey. Tada. Panas. Benda pegang macam tu sama je letak dekat meja. Panas. Aku nak tunjuk macam ni. Okey, sekejap eh. Tada, popam. Nampak tak coklat dia? Nyom. Dia punya coklat tu dah macam dah cair sikit. Sedap lah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita terbalik kan? Allah, kupak abang. Aduh, dia terkupak. Aduh. Tak apalah, kita rasa dia punya biskut dia. Bismillahirrahmanirrahim. Aku tak pernah rasa ni first time. Dia ada rasa macam chewing gum. Dia chewy cookies. Dia macam dia lebih chewy lah. Macam Haji makan biskut Subway, dia kerah-kerah tapi ada chewy sikit. Yang ni lebih chewy. Lebih chewing gum. So nak makan dia celup-celup. Dia bagi ni untuk apa bang? Untuk makan dengan sudu. Okay. So kita kena pakai sudu lah. Sopan sikit kan. Nampak tak? Coklat dia sekali. Lepas tu kita nak main celup-celup patutnya. I see. Okay. Aish nak. Bismillah.
Oh, cookies dia manis. Tapi dia rasa chewing gum. Dia bukan chewing gum lah. Dia chewy-chewy. Sedap. Aku rasa makan macam tu lagi sedap. At least dapat rasa macam chewing gum dia. Kalau kita makan macam biasa je, macam ni. Celup-celup-celup. Oh, sebab tu lah dia suruh makan dengan ais kan. Celup-celup-celup. Celup-celup-celup. Oh. Sedap ya. Kacau-kacau-kacau. Aku tengah ambil gambar sebenarnya ni. Wah, sedap ya. Kita makan. Dia punya coklat atas tu banyak. Coklat chip. Siapa yang suka manis tu suka lah. Panas. Sebab aku panas yang memang sedap lah. Not bad. Eh, Abang Syamil sini masuk. Mila rasa. Apa? Tak ada tenaga lah. Kenapa tak ada tenaga? Baca doa makan. Baca kuat sikit, budak-budak nak ikut. Baca kuat. Malah. Bismillahirrahmanirrahim. Angah. Bismillahirrahmanirrahim. Headshot. Abang makan depan-depan lah, baru dia orang nampak abang gigit. Sikit sangat. Dah kenyang. Awak Abang Syah dah kenyang. Tapi aku paksa dia makan tadi. Rasa le. Cepat lah bang. Okay. Dah. Macam dengan budak-budak pula suruh makan. Budak-budak. Dia rasa macam ni. Cuba cerita. Kena dia cerita rasa dia macam ni. Dia rasa kukis. Rasa macam ni. Gigit besar sikit. Bila kita dah kenyang, pasal makan benda manis. Sedap ah. Ui, semangatnya hilang. Semangatnya hilang. Ana. Tapi sedap. Cuma tak larat nak makan. Panas kita minum air. Dah lah. Abang Syah tak rasa yang celup-celupnya. Okay. Dia memang bagi kita dengan susu ke? Dengan susu. Harga dia apa eh? RM18 kot. RM19. Tapi kena postage sekali dalam 20 lebih. Tapi okey lah. Okay. Beratur ataupun postage? Postage. Sedap. Sebelum ni Akhil ada beli dari seller lain. Tapi rasa dia tak macam ni lah. Yang sebelum ni beli dia keras. Dia kan yang dia beli masa tu biskut. Abang rasa tak? Apa tak rasa? Apa tak rasa? Apa tak makan cookies? Aku suka cookies. So beli kat. So yang ni lah paling sedap lah. Boleh lah. Yang ni dia rasa lebih. Ini daripada seller pun. Suka dessert lah. Suka dessert paling sedap lah. Tapi kan main tiru dia. Oh, lepas tu owner dia menangis. Kenapa? Tak ada dia menangis. Kat situ ada sedih. Orang tiru dia. Contoh kalau ada orang tiru kondok kita, abang sedih tak? Tak. Kenapa? Dia macam ni. Kalau rezeki kau, tetap kau punya. Kan? So dia buat macam orang tiru macam mana pun, tetap takkan sama macam dia buat. Betul. Kan? Yang beratur tu siapa? Orang tahu nama punya produk. Contohlah. Orang kena barang. Contohlah. Macam kita meniru ni. Kita buat. Tak semestinya orang nak beli kan? Sebab orang boleh tiru. Betul. Tapi dia tak boleh buat sesedap yang original ni. Betul. Ya. Kamu nak kondok kita? Betul. Ada orang. Kalau jadi. Tak boleh tiru. Abang Syah yakin 100%. Kondok Akhil Zulkifli takkan sama dengan kondok lain kat luar sana. Tiru lah. Sebab ramai. Aku ingat lagi ada seorang pakcik tu. Dia kata dengan Akhil, tolonglah bagi tahu resepi. Pakcik bayar berapa ribu pun. Buka franchise lagi. Aku kata minta maaf lah pakcik. Nak buatnya susah. Sebab masa dulu kita orang nak naik dulu, kita orang buat uji kaji. Bedah kondok orang. Macam mana dia buat.
Tapi kita ikut cita rasa orang Malaysia. So bila kita ikut cita rasa orang Malaysia, baju tepung tu ikutlah cita rasa orang Malaysia. So menjadi alhamdulillah. Jadi bila kita rasa kondok-kondok orang lain bukan tak sedap. Ada kondok yang Abang Syah langsung tak boleh makan. Tapi Abang Syah tak nak bagi tahulah siapa punya kondok. Cuma beza sangat. Beza sangat. Lemak dia lain. Kita buat produk itu tu susah. Dia bukan boleh buat banyak-banyak frozen. Lepas tu terus memang tak boleh frozen. Simpan banyak-banyak tu goreng. Tak boleh. Sebab tu lah kita kena buat fresh-fresh. Dia sebenarnya kalau kita kerja nak senang, boleh je buat frozen. Tapi masalahnya takkan jadi. Takkan sedap. Takkan sedap dan takkan jadi. Jadi kita yang kena bekerja keras. Kita pernah buat, kita nak try jual frozen. Sebab ramai kata nak frozen, nak frozen kan. Dah cuba. Tak jadi. Tak jadi. Tak menjadi. Jadi nak tak nak kita kena lah buat satu-satu. Jadi kita tak nak lah orang yang nak nak jadi franchise kita orang ni jadi rugi. Sebab apa yang punya nama tu, nama Akil, nama Akilisha. So korang dah rasa ke belum kodok Akilisha? Sama juga cereal. Cereal ni walaupun kita pergi kilang, okay, kita boleh buat ikutlah cara Akizuki punya tu. Tapi masa kita pergi kilang, dia bagi kita sampel beberapa sampel. Sampel yang kita pilih tu yang paling sedap. Tak semestinya orang yang nak cuba buat tu akan pilih sampel tu. Faham tak? Sampelnya hanya kita je yang tahu. Hanya kita Allah punya cita rasa. Itulah. Sebab itulah alhamdulillah ramai yang beli cereal, kondom sampai sampai cereal kita tak cukup nak jual online. Betul, tak cukup. So korang sabar. Lepas Haki kahwin, lepas Haki kahwin pula. Bulan 7 lah insya-Allah. Patutnya cereal tu boleh tahan beberapa bulan, tapi disebabkan event setiap minggu, lepas tu ada 2 pula event. So cereal ni cepat habis. Lori cepat. Tak sempat hantar. Kita yang hantar lori. Ya, sampai lori pula. Lori Akil pun kekejap rosak. Itu yang terkejar-kejar sana sini. Tapi tak apalah. So bulan depan, bulan 7, korang boleh beli cereal Akilicious. Dan kita ada event. Tengok je lah IG Akil, TikTok Akil, okay? InsyaAllah lepas ni akan lebih cukup lah. Sebab apa, kita ada satu premis yang kita buatkan store untuk simpan lebih banyak lagi produk. Nak sewa premis lagi. Yes. Macam-macam lagi pening ke boleh. Tapi Abang Syah uruskan. Yes. So tak payah pening-pening. Kita mengelakkan daripada tak cukup stok, kita sewa satu premis untuk jadikan stok. Abang tak cerita semua tu. Itu kita punya bisnes je. Boleh cerita tu? Boleh lah, semua orang kalau ada produk ke, ada kilang ke, mesti dia nak kena ada stok. Akhirnya tunjuk kedai Yaki. Tapi tahun depan siap. Tak apa. Tahun depan kedai Yaki siap. Kita tunjuk, kita buat tour kedai. Cuma nak dapatkan kondok Akilicious dengan serial lepas ni akan lebih rumit. Susah sikit lah. Sebab adalah nanti kita akan umumkan lah. Sebab apa. So, lebih rumit tu bukan sebab tak boleh dapat dekat event. Tak ada tempat event lah korang kena cari. Dia susah lah. Kalau online habis, kena pergi event ataupun kedai. Betul. Kedai. Tapi kedai kita pun dah nak tutup. Itulah yang Abang Syah nak cakap. Dia boleh bagi tahu pula. Tak apalah. Alah, kedai dah nak tutup. Kedai Akin nanti. Nanti tu video lain. Tu video lain. So terima kasih sebab video kita kali ni. Ya Allah, Akin makan-makan dah nak habis dah. Tak masalah habis ya. Manis sangat. Terima kasih sebab video kita kali ni. Macam biasa, ambilkan lampu tutup. Jangan lupa like, subscribe dan turn on notification. Dan kita jumpa di video Akil akan datang. Bukan Abang Syah, Akil. Hujan Oh, hujan. Biasanya tidur. Kita jumpa lagi. Bye-bye. Sampai jumpa. Nah, korang makan lagi sikit. Tangan mulut. Bismillahirrahmanirrahim.